digambarkan bagaimana orang yang nak masuk syurga ni. Kita percaya syurga dengan aku. Orang yang nak masuk dengan aku ni, nak masuk syurga ni, bila dia sampai je, terkejut dia tengok, cantik sungguh. Di bentang permaidani indah, makanan yang pelbagai, minuman yang lazat. Kan, siap dengan singgah sananya. Bila dah nampak tu tak lama lepas tu, Allah Ta'ala beritahu, wahai malaikat, bukakanlah tabir ini supaya mereka boleh dapat melihat kepada aku. Dia pun jawab, malaikat jawab, ya Allah, mana mungkin aku boleh buka tabir ini untuk mereka dengan tak mereka atas dunia dulu derhaka kepadamu, ya Allah. Allah Ta'ala kata, tak, kau buka. Sebab apa? Mereka dulu di atas dunia pernah buat ini, salat, ibadah, minta ampun Allah, dan yang paling penting Allah Ta'ala sebut dekat situ, dia menangis kerana aku. Dia pun buka. Bila buka aja tabir, semua yang nampak Allah langsung bersujud. Allah Ta'ala kata, wahai hambaku, bangkitlah. Sesungguhnya di sini bukan tempat bersujud, di sini bukan tempat beramal. Tak ada kat syurga besok orang tanya, mam, zuhur dah masuk belum? Tak ada. Syurga besok tak ada sibuk-sibuk nak puasa, tak ada sibuk nak semayang, tak ada. Macam itulah. Kemudian Allah Ta'ala tanya, apakah kamu tidak rela kepada aku? Maka semua manusia pada ketika itu dalam syurga terjawab, mana mungkin kami tidak rela, ya Allah, dengan tahap kau memberikan kepada kami sesuatu yang tidak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar ke telinga, tak pernah terdetik dekat hati. Punya hebat syurga ni. Tuan-tuan, saya bagi sikit ya, makna cerita syurga akhirat ni, panjang lagi. Maknanya memang kena panggil lagi, confirm. Nak bagi mesej yang tu sebenarnya. Tapi betul. Jadi maknanya kalau panggillah Steven Spielberg ke, panggillah siapa pengarah-pengarah, producer hebat filem pun, dia takkan dapat gambarkan how great the paradise is. Oh, mak cakap orang putih. Eh? Syurga tu hebat. Jadi rugilah kalau kita tak ambil, kan? Iyo tuan. Dan kemudian begitu juga dengan cara nak mendapatkan iman ni adalah dengan bertafakur atau berfikir dan merenung tentang hidup kita, tentang diri kita, macam manalah aku ni, banyak aku buat salah, kan? Tengok hebatnya, ya Allah, bila tengok masjid ni, hebat betul Allah boleh jadikan manusia ni. Nampak, Allah jadikan manusia, nampak, dia bukan hebat manusia tu. Hey, Allah boleh jadikan manusia berfikir, boleh buat ni. Tuan-tuan, kalau tentu kadang-kadang tuan-tuan terfikir tak bila naik kapal terbang tu? Naik kapal terbang tu pernah tak? Macam manalah Allah Ta'ala boleh gerakkan manusia ni, boleh terbangkan kapal terbang ni macam ni sangat, kan? Tapi satu je, jangan sombong, aku pilot paling hebat, ini kapal terbang yang paling susah nak terempas. Jangan cakap Titanic tu, bayangkan punya sombong orang yang buat kapal Titanic tu. Waktu sebelum dilancarkan, orang tanya, kapal Titanic memang kuat ke? Memang, kalau Tuhan nak dia karam, dia takkan karam. Itu yang habis karam tu. Dia boleh cakap macam tu, kalau Tuhan nak pun dia takkan karam. Bayangkan punya sombong tu, kan? Bapak sombong tu, tuan. Bukan sikit-sikit, kan? Sebab sombong ni kenapa dilarang? Kenapa dilaknat dan dilarang kita ni ada sifat sombong? Sebab sombong ni sifat iblis. Allah suruh dia sujud ke Adam, dia tak nak. Dia kata, aku daripada api, dia daripada tanah, apa cer? Gitu kan. Tu yang kena tu. Ketika zaman Nabi Musa, iblis ni cakap dengan Nabi Musa, wahai Musa, kau cubalah cakap dengan Allah Ta'ala, ampunlah dosa aku ni. Iblis ada cuba, rayuan kali kedua. Dia mengayu. Kemudian Nabi Musa mengadu ke Allah. Macam mana ni wahai Allah? Sebab Nabi Musa kan boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Jadi pada ketika itu, wahai iblis, aku dah cakap dah, Allah Ta'ala pesan, kalau kau nak, kau pergi sujud dekat kubur Nabi Adam. Oh taklah, memang tak. Tetap tak nak, tuan-tuan. Itu sebabnya. Itulah dia, kan? Dan betul Nabi pesan, sesungguhnya syaitan dan iblis tidak pernah apa, mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar, tapi tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang kecil. Dia lambat-lambatkan kita semayang, dia lekakan kita tengok TV,
Dan saja ya tengah nak semayang, time tu lah keluar drama yang top tu. Contoh lah kan, time kita nak semayang, time tu lah wrestling. Keluar pula wrestling. Anak pula tiba-tiba, sekarang smart TV, buka wrestling. Bah, wrestling bah. Ha, duduk lah kejap. Duduk kejap. Mak. Mak tak? Dia menyesatkan perkara-perkara yang kecil. Tengok semayang. Allah tiba-tiba gatal hidung. Tadi tak gatal. Kan? Ha, sekarang ni dah tak ketara sangat sebab dah pakai mask dalam tu. Macam tu. Tak tahu. Kan? Masa tu gatal ketiak lah, gatal siku lah. Macam kat pelipat-pelipat tu semua gatal. Macam-macam. Masa semayang tu macam-macam ingat. Ya, setan. Oh, rupanya kunci tu atas almari. Baru teringat. Kalau tengah semayang, mau jumpa barang hilang. Allah Akbar. Oh, baju tu lupa jahit tepi. Pergi minta belikan orang lepas semayang. Sebab dia teringat dia lupa jahit tepi. Allah Akbar. Oh, lupa pula. Lupa tutup api dekat dapur tadi. Kering dah air tu, terbakar tak apa kan. Risau. Ya. Cara untuk memelihara iman, yang pertama, kawal iman supaya tidak rosak, menerusi i'tiqad seperti meragui. Jangan kita meragui. Meragui hadis Nabi, meragui hukum undang-undang Islam dan sebagainya. Tu yang ada orang yang sombong, tuan-tuan boleh cakap. Mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan, dia kata. Ada seekor tu cakap. Maksudnya tak cakap orang lah, seekor. Ha. Dia boleh cakap macam tu kan. Dia baca ke tidak sirah tu? Memang perintahnya suruh sembelih anak, betul. Tapi sampai kesudah baca sampai habis, akhirnya sembelih tak? Tak. Allah nak uji je Nabi Ibrahim tu. Sebab Nabi Ibrahim nak dapat anak punya susah. Lepas tu dah dapat anak, berpisah pula. Bila dapat duduk sekali, Allah suruh sembelih. Cuba kira tu. Cuba kita fikirkan. Macam tu lah ujian. Akhirnya Nabi Ibrahim ambil keputusan, sembelih. Nabi Ismail kata, kau sembelihlah aku kalau itu perintah Allah. Sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Macam tu. Nak bagi mesej apa Allah Ta'ala suruh tu. Allah akan uji dengan benda yang kita sayang. Nak dapat anak punya susah. Saya ada seorang sahabat baik saya. Daripada kecil saya dengan dia. Daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Satu kelas dengan dia. Kemudian, sampailah tingkatan sekolah menengah. Setiap kali cuti sekolah, saya lepak dengan dia. Main bola ke apa semua dengan dia. Masuk universiti sama. Saya masuk UiTM Melaka, dia masuk UiTM Arau Perlis. Kemudian sama-sama sambung belajar dekat Shah Alam. Dia pun sambung Shah Alam. Saya ambil law, dia ambil engineering. Punya rapat. Saya teringat seminggu sebelum dia meninggal, saya sebut dengan dia, "Dil, ini kita punya rapat ni, jangan-jangan besok kalau kita kahwin ni mau sanding sekali ni." Dil, dia gelak dia. Dia kata apa? "Entahlah, aku macam tak nampak lah. Aku ni akan sampai ke sana." Dia kata tu. Seminggu lepas tu dia meninggal, tuan-tuan. Dia meninggal macam mana? Dia ada, dia dua beradik je. Anak dia ni dua beradik. Dia anak lelaki sulung, adiknya perempuan. Allah uji, tuan-tuan. Ada sekali tu saya balik daripada kelas. Saya balik daripada kelas, nampak ada orang ramai. Saya tak tahu siapa dia. Rupanya dalam longkang tu ni kawan saya ni mati kena bunuh, tuan-tuan. Diputuskan, dia berhasil pada siasatan, salah pukul. Makna dia nak pukul orang lain, salah pukul, ingat tu orang dia. Dan kawan saya meninggal, tuan-tuan. Meninggal, tunggu dekat kubur, tunggu dekat rumah ni, kenapa jenazah lambat sampai, kita tak tahu apa ni. Rupanya malam tu bila sampai jenazah tu, senja tu, kawan-kawan memang ramai datang. Bila sampai jenazah tu, barulah tahu yang kes bunuh yang pagi tadi, yang dekat Shah Alam yang saya nampak itu dia rupanya. Sebab saya tak pergi, dah pukul rumah ramai-ramai, saya balik ke rumah tempat saya duduk tu. Terkejut, tuan-tuan. Tapi apa yang paling hebat, bila dikebumikan jenazah dia esok, sampai dikubur, mak dia dengan arwah ayah dia masa tu ada dekat kubur. Mak saya berbisik dekat dia. Dia kata, "Ida," nama maknya Ida. "Ida, kau sabar banyak-banyak ya." Dia kata, "Tak apalah. Saya maafkan siapa yang buat anak saya ni." Dekat kubur. Hari pertama, tuan-tuan, siapa yang boleh buat cakap? Saya berapa tahun tak boleh pergi rumah dia. Sebab rumah dia dekat dengan rumah saya. Berapa tahun tak boleh pergi. Sebab bila pergi, teringat. Main dengan dia, bergurau dengan dia, tuan-tuan. Tapi hari yang bila, dalam beberapa tahun lepas, ada kenduri kat rumah saya. Dia datang, makcik ni datang. Dia bawa cucu dia, anak-anak adik perempuan dia. Muka sebiji macam arwah. Lepas tu saya datang balik rumah dia. Jumpa lah. Jumpa mak ayah. Ayah dia pun baru meninggalkan 2 tahun lepas. Tapi saya nak beritahu,
ujian Allah bagi tuan-tuan. Bukan senang. Tapi percaya yang Allah sayangkan dia. Kan? Ya tuan-tuan, bukan tiba-tiba tak sakit tak apa tiba-tiba ambil nyawa macam tu. Bukan senang tuan-tuan. Gitu. Aku pun cari orang tu sampai dapat, siap kau. Kan? Kalau orang lain. Ha, tapi itulah dia.